Bukan setakat perang poster atau ceramah politik, PRU15 turut memberi limpahan rezeki kepada peniaga kecil terutama sepanjang tempoh kempen. Tidak terkecuali peniaga dan penjaja di Sungai Besar Selangor. Mereka akui sebelum ini pelanggan hanya terdiri daripada warga setempat. Namun sejak PRU15 membuka tirai, ramai orang luar yang datang berkunjung untuk berkempen bagi parti masing-masing. Ada antara mereka yang datang sejauh Melaka, Negeri Sembilan dan Perak. Situasi itu ternyata mengundang rezeki berlipat kali ganda kepada peniaga kecil di kawasan Sungai Besar. Bertambahlah pendapatan kami, syukur Alhamdulillah. Dan sekarang ini bertambah meningkatlah diikuti dengan kempen pilihan raya. Dari itu, kalau diikutkan, kalau dulu pendapatan tu agak cukup makan. Tapi sekarang ini syukur Alhamdulillah, memang ramai. Lagi-lagi bila dah ada teman-teman yang viralkan kedai ini. Saya harap sepanjang musim berkempen untuk PRU15 ini, jualan saya atau produk saya seperti krepek dan juga sos akan meningkatlah. Memandangkan ramainya orang-orang yang datang untuk membantu kempen pilihan raya. Dengan adanya kempen pilihan raya ini, harap dapat membantu ekonomi peniaga-peniaga kecil daerah Sabak Bernam, Sungai Besar, Kincan. Di kawasan-kawasan kampung ni jarang orang luar masuk. Jadi dengan adanya pilihan raya ni harap dapat membantu sedikit sebanyaklah. Buat masa ini Alhamdulillah lah, kita punya perniagaan semuanya berjalan lancar dan pengunjung pun suka datang ke tempat kita. Dan kita akan bagi menikmati bahulu panas yang kita bakar tu lah. Dan pengunjung pun boleh tengok sendiri cara-cara yang kita buat semua. Dan Alhamdulillah buat masa ini pengunjung sangat berpuas hati dengan kita punya komitmen yang kita bagi dengan diorang, kerjasama maksudnya. Customer pun berpuas hati lah dengan kita punya layanan. Dan kita mengharap pada minggu hadapan untuk pengunjung ramai lagi datang ke tempat kita untuk merasai dan boleh melihatlah cara-cara kita menjualkan kita punya produk. Tempoh kempen yang berbaki sekitar seminggu lagi diharap dapat terus memberi pendapatan dan merancakkan aktiviti ekonomi di kawasan itu.